السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا نعمة كثيرة، الصلاة والسلام على رسول الله. Kali ini kita akan berziarah ke makam Baqi', iaitu sebuah makam yang disediakan oleh Rasulullah sebagai makam tempat di mana seluruh para sahabat yang meninggal dalam syahid ataupun yang meninggal di kota Madinah bisa dikuburkan di makam tersebut. Nah, di samping sebelah kiri kita merupakan tempat makam Baqi'. Nanti di sana kita akan melihat bagaimana isinya. Nah, posisi makam Baqi' itu berada di samping Masjid Nabawi, atau lebih tepatnya berada di pintu 36. Kita akan cuba masuk, insyaallah mudah-mudahan masih bisa, karena jam 5 tutup. Insyaallah masih diizinkan untuk berziarah ke makam Baqi'. Okey, sahabat Islam Foundation, mari sama-sama kita menziarahi, melihat lebih dalam, dan insyaallah akan kita bahas sedikit beberapa fakta berkenaan tentang makam Baqi'. Kita akan naik sebelah sini. Ini sesilah para sahabat Nabi termasuk keluarga Rasulullah. Alhamdulillah, ternyata masih dibuka pintu makam Baqi'. Ini pengumuman tanbih peringatan. Alhamdulillah, kita masih diizinkan untuk berziarah ke makam Baqi'. Nah, inilah lokasi makam Baqi', makam para sahabat Nabi. Menurut riwayat di sini juga terdapat kuburan Siti Aisyah. Masya Allah, sangat sederhana teman-teman sekalian. Bila nanti kita di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afil lahu marhamhu ma'afi ma'afanu وأكرم نزله ما سيما دخله وغسله بالماء الثلج البارد كمن قث أبيض من الدنس وقدر الله من أهلا خيرا من أهلي مزاجا خيرا من زاجي برحمتك يا الله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. Ini yang perlu diketahui, saya pernah membaca buku berjudul Dialog dengan Jin Muslim yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud, bahwa di lokasi ini, di lokasi makam Baqi' ini, ada seorang jin yang bernama Habib Al-Huda. Bernama Habib Al-Huda. Jadi jin Habib Al-Huda ini termasuk salah satu jin yang masih hidup, yang beliau adalah jin yang hidup di masa Rasulullah hingga hari ini.
Nah, jadi di dalam buku tersebut tertuliskan bahwa Jin Habib Lahuda mengajar dan bertempat tinggal di daerah di wilayah Makam Baqi ini. Saya tidak tahu bagaimana lokasinya, cuman di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Jin Habib mengajar tafsir, mengajar fikih Makam Baqi ini. Namun demikian, ini menjadi hikmah bagi kita sebenarnya. Kemanapun kita pergi, kita hidup sederhana. Apapun kita akan seperti ini semuanya. Tidak ada yang lebih. Di dalam kubur tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang diutamakan. Semua tergantung pada amal. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi luas Makam Baqi itu sampai ke pagar sebelah sana, sahabat Islam Malaysia. Nah, jadi cukup jauh. Perlu diketahui di Makam Baqi ini bukan seluruh sahabat Nabi saja, tapi orang-orang yang meninggal di Madinah baik dalam keadaan umrah dipanggil oleh Allah wafat di sini tidak dikuburkan. Cuma yang jelas Makam Baqi yang makamnya adalah para sahabat keluarga Nabi itu berada di ujung sebelah sana di atas, sedangkan ujung di sebelah sana itu bercampur. Ada jamaah dari sejak dulu yang meninggal dikuburkan di daerah sana. Mudah-mudahan sahabat Islam Malaysia dimudahkan oleh Allah rezekinya untuk dapat bermain-main di sini. Saya doakan mudah-mudahan sahabat Islam Malaysia bisa main ke Makam Baqi dan mengambil pelajaran yang tibar yang sangat banyak di Makam Baqi ini. Sangat sederhana sahabat ya Islam Malaysia. Bayangkan coba kita meninggal dalam keadaan seperti ini, hanya temani dengan batu nisan yang kecil. Insyaallah. Entah bagaimana nanti kita dipanggil Allah. Apakah kita dalam keadaan amal yang baik ataupun tidak? Yang jelas kita semua akan seperti ini. Kita semua akan meninggal, akan wafat dan dikuburkan seperti ini. Oke, sekian video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.